Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Roti Kaya. Tegar mengaku kawin muda sebab mau elak daripada zina. Nampaknya nama penyanyi seberang yang pernah popular saat ketika dulu yaitu Tegar menjadi sebutan ramai apabila menjadi salah seorang peserta Big 2022. Seperti ramai tahu penyanyi yang dulu popular dengan lagu Aku Yang Dulu bukanlah yang sekarang itu pun sudah berkawin dan mempunyai seorang anak. Mendirikan rumah tangga pada 20 Maret 2020 ketika berusia 19 tahun. Mengapa dia memilih untuk berkawin di usia muda? Tegar berkata mau elak daripada zina. Dalam pada itu, Tegar juga memberitahu sejak mendirikan rumah tangga, dia sudah jarang melepak bersama kawan, serta fokus pada YouTube dan hanya pikir tentang keluarga. Syukur, sejak mendirikan rumah tangga, saya kerap berada di rumah bersama istri dan anak. Saya lebih dewasa karena sentiasa memikirkan tentang keluarga kecil saya, katanya. Terdahulu, Tegar berkawin dengan Sarah. Pada Maret 2020, pasangan itu dikurniakan seorang anak lelaki, kini berusia 2 tahun.